inilah hasil penampakan setelah pengukasan chamber yang ada di kolam, dimana yang hasil ini kita yang menggunakan aplikasi, yang 4 aplikasi itu, yang video sebelumnya kita jelaskan. Nah ini hasilnya, ini hasil dari penggunaan aplikasi tersebut. Bening sekali, terlihat sangat indah dipandang, bahkan sampai ke chamber mekanis pun kelihatan sekali beningnya. Inilah wujud dari penggunaan aplikasi. Semua air yang ada di chamber, di kolam utama, bening. Kita coba tes nyalakan pompa. Untuk pompa sirkulasinya kita coba nyalakan, biar nanti ikan tambah segar dengan penambahan oksigen. Kita sengaja matikan terlebih dahulu untuk melihat bagaimana sih beningnya itu. Nah ini sudah mulai kelihatan bening, sangat bening dibandingkan dengan sebelumnya yang tampak keruh sekali. Ini mudah sekali teman-teman, bagi yang pemula ataupun yang udah berjalan pun, silahkan ikuti video sebelumnya gimana cara penggunaan aplikasinya. Nah kita nyalakan untuk sirkulasi airnya dari chamber. Waterfall pun beningnya sangat jelas, seperti bening kaca ya. Coba kita nanti kasih pakan, apakah setelah kita diamkan dalam waktu 1 hari, kita puasakan setelah pemberian aplikasi, kita diamkan 1 hari. Nah setelah 1 hari ini kita masukkan ikan ke kolam. Nah itulah, ketika ada makanan pun sangat lahap sekali, karena pemberian aplikasi tersebut di samping untuk menjernihkan kolam dan juga memberikan nafsu makan pada ikan. Kita coba kasih makan dan ternyata sangat lahap sekali, sudah puasa 1 hari tidak kasih makan. Sudah kita tambahkan pula aplikasi tersebut sehingga membuat nafsu pada ikan, pada koi, sangat lahap sekali. Kelihatan ya, airnya pun mantap-mantap, bening sekali. Oke, silakan bagi teman-teman yang ingin menanyakan, boleh komen, like, and subscribe tentang bagaimana cara penggunaan aplikasi ketika pasca pengukasan chamber yang ada di kolam. Kita tidak kuras kolamnya, ini kolamnya, air yang ada di kolamnya masih tetap utuh, cuman kita menguras di bagian filternya saja, media filter. Seperti biasa kita lakukan rutinitas 2 minggu sekali, bahkan sampai 3 minggu. Nah itulah bagi teman-teman, terima kasih.